Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sanaul hasan. Shalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin thahirin. Allahumma rizukna ikhlasan niyati fil qawli wal amal. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVku yang berbahagia di mana saja Anda berada, dalam kesempatan sebelumnya telah kita jelaskan 4 petunjuk dari baginda Rasulullah bagi seorang hamba untuk bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana termaktub dalam hadis Rasulullah, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu an-nasu niyam. Menebarkan kedamaian, menebarkan salam, memberikan makan dan bersilaturahim serta sholat di tengah kondisi orang sedang terlap tidur. Dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan 2 yang terakhir, yaitu tentang silaturahim dan sholat malam. Sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang hamba untuk bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan wasilul arham, dengan menyambung hubungan silaturahim. Menyambung hubungan persaudaraan walaupun hanya sekedar ucapan salam saja. Maka dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak, beliau menjelaskan tentang sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi hasabahu wa huwa hisabay yasira." 3 hal yang menjadikan seorang akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang sangat ringan. Wa adkhalahul jannata bi rahmati, dan Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, liman ya Rasulullah, orang-orang dengan kriteria bagaimana orang yang demikian itu dihisab dengan hisab yang sangat ringan dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Rasulullah menjawab, tu'ti man haramaka, yaitu engkau memberikan makan kepada orang yang menghalangimu, engkau memberi kepada orang yang menghalangimu. Wa ta'fu amma dzalamaka, engkau memaafkan orang yang menzalimimu. Wa tasilu man qata'aka, dan engkau menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan dengan. Qalu, mereka kemudian menjawab, para sahabat pun bertanya lagi, fa idza fa'altu dzalika famali ya Rasulullah, kalau aku melakukan itu bagaimana wahai Rasulullah, apa yang akan aku dapatkan? Kalau Rasulullah menjawab, antu hasaba hisaba yasira, engkau nanti di hari kiamat akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang sangat ringan. Yudkhiluhul jannata birahmati, dan Allah akan masukkan surga untukmu dengan rahmatnya. Maka kalau kita cermati, kalau kita pelajari daripada hadis ini, jalan di mana orang bisa untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersilaturahim, menyambung persaudaraan serta selalu memaafkan orang yang menzalimi kita, selalu memberi makan kepada orang yang berusaha menghalangi kita. Maka ini hendaknya kita perhatikan dan kita lakukan secara konsisten agar kita sebagaimana petunjuk Rasulullah bisa menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenai pentingnya menyambung silaturahim ini, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Imam Al-Asbihani yang termaktub dalam kitabnya Irsyadul Ibad, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba kemudian Rasulullah mengatakan,
terhindar. Tidak boleh duduk bersama kami orang yang memutuskan silaturahim. Tiba-tiba kemudian ada di antara laki-laki yang duduk dengan Rasulullah itu tiba-tiba keluar pulang, dan dia menghampiri bibinya karena ada permasalahan dengan bibinya, sampai pada akhirnya bibinya meminta maaf kepada dia. Lalu kemudian dia kembali kepada halaqah Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan persaudaraan. Betapa pentingnya tali persaudaraan. Rasulullah sampai mengatakan tidak akan turun rahmat Allah kalau ada di suatu kaum itu orang yang memutuskan tali persaudaraan. Maka kuatkanlah tali persaudaraan kita, jalinlah persaudaraan kita. Orang yang jauh dari kita, dari saudara-saudara kita, maka hendaknya kitalah yang mulai menyambungnya. Dan jangan sampai kita ingin memutuskan hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan. Dan lebih utama lagi, kalau kita ingin selalu mengumpulkan, selalu menjalin persaudaraan dan menguatkan, maka ini adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari baginda Rasulullah SAW dan bisa menuju ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dihisap dengan hisap yang sedikit dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, petunjuk Rasulullah bagaimana seorang hamba bisa menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan sholat malam. Sholat di mana orang sedang lelap-lelapnya tertidur, orang di mana sedang enak-enaknya istirahat, maka ini sebuah anugerah yang sangat besar bagi orang yang merelakan istirahatnya, orang yang mampu menyisihkan waktu malamnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat malam adalah salat yang sangat istimewa karena dilakukan penuh dengan penghayatan, bangun sendirian sementara yang lain sedang tertidur. Lalu kemudian sholat malam juga menjadi sholat yang bisa terhindar dari riya, bisa terhindar dari pamer. Kenapa? Karena memang tidak ada yang saat itu sama-sama bangun, hanya dia sendirian yang bangun. Maka sholat malam begitu besar pahalanya karena memang berat untuk menjalankannya, karena memang jarang orang mampu melakukannya, karena sungguh berat godaannya. Dan orang biasanya lebih memilih istirahatnya, lebih memilih pulas tidurnya daripada dia harus bangun untuk bisa sholat, untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat perhatian dengan ibadahnya, orang yang paling kuat imannya. Beliau mengatakan tentang sholat malam adalah sholat yang paling besar, yang paling utama setelah sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tauladan kepada kita tentang empat petunjuk yang beliau katakan ini, bahwa Rasulullah itu ketika di tengah-tengah masyarakat adalah orang yang paling sopan, orang yang membawa kedamaian, orang yang memulai memberikan salam walaupun kepada anak-anak kecil, walaupun kepada para sahabat yang lebih muda. Rasulullah tidak segan untuk memulai memberikan salam. Demikian juga Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di antara para sahabat-sahabatnya. Tidak kemudian walaupun dalam kondisi kekurangan, Rasulullah masih memberikan apa yang dimiliki untuk para sahabatnya. Kemudian Rasulullah pun juga menjalin silaturahim, menjalin sebuah persaudaraan di tengah saudara-saudaranya. Semuanya disambung dengan baik walaupun ada di antara saudaranya, walaupun ada di antara kerabat-kerabatnya yang menjauhkan diri dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah adalah orang yang sudah dijamin masuk surga, masih melaksanakan sholat malam hingga sampai bengkak tumitnya, hingga sampai bengkak kakinya. Maka ini bagaimana dengan diri kita, orang yang belum ada jaminan masuk surga, tapi kita masih lupa dengan sholat malam kita, kita masih belum mampu konsisten menjalankan sholat malam kita. Maka mudah-mudahan
dengan ini kita termotivasi untuk semangat untuk sholat malam, semangat untuk menjadi orang yang dermawan, semangat untuk menjadi orang yang menjalin tali persaudaraan, dan semangat untuk menjadi orang yang membawa perdamaian serta memulai daripada salam. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi diri saya pribadi dan kepada seluruh pemirsa dimanapun saja berada. Akhirul kalam ihdinash shiratal mustaqim bila taufiq wal hidayah waridha wal inayah awal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.